الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علوم في دارين أمين حول الوعز في هذه الآية على حالة عدم تحقق والهجر على تحقق من غير تكرر والضرب على ما إذا تكرر النصوص huwa ma'asa'ahu rabbi ayyum. Hamdul wa'zi membawa pemahaman kepada memberikan nasihat fi hadhil ayati pada ayat ini wallati takhafuna nusuzahuna fa'izuhuna wajruhuna fil madaji'i wadribuhuna ya. Itu atas ala adami ala halati adami tahakuki, atas keadaan tidak tetap, tidak yakin, jadi enggak yakin, jadi nasihatin aja. Wal hajri ya, jadi diberikan nasihat, jangan dipukul ya, diberi nasihat. Wal hajri, dan meninggalkan tempat tidur, bahasa kita apa, pisah ranjang. Wal hajri ala tahakuki, atas tahakuk, atas tetap yakin. Min ghairi takrarin, tanpa berulang-ulang ya. Memang dia nusuz, dia nusuz. Kalau tadi nususnya ya tidak yakin. Nah yang kedua ya, dipisah ranjang, khususnya yakin, tapi enggak berulang-ulang. Nah, pisah ranjang. Wadorbi, dan dipukul. Ya, lebih tinggi lagi hukumannya. Jadi pertama, ya diberikan nasihat aja, ya karena enggak yakin. Yang kedua, yakin, ya dipukul. Atau ditinggalkan, dipisah ranjang, ditinggalkan, dipisah ranjang. Ini yakin, tapi enggak berulang-ulang. Nah, dipukul alama iza takrarun nususu, atas sesuatu apabila berulang-ulang nususnya ya. Nah, ini tahakuk nih, berulang-ulang. Dia yakin orang ini nusus ya, istri ini nusus, dan nususnya berulang-ulang, maka yang seperti ini dipukul. Ini huwa masahahu rafi'u, apa yang disahihkan oleh Imam Rafi'i, Rafi'iyyu. Tapi sekali lagi, kembali lagi kepada seperti kemarin yang dikatakan, kalau memang dipukul itu bisa memberikan nasihat kepadanya ya, silakan pukul. Tapi kalau tidak ya jangan gitu. Kan ini suami lebih tahu, lebih ngerti dia, istrinya tuh lebih ngerti. Kalau kita nggak ngerti ya, di luar arena so. Dia lebih paham. Ya, biasanya begitu, tabiat istrinya aja paham, kita orang luar nggak paham. Begitu pula ya, begitu pula tabiat anak, orang tua lebih paham, tabiat murid, guru lebih paham. Nah, dia lebih paham daripada kita ya, kita yang di luar jangan ikut campur dah ya. Lakin sahaha nawahyu jawaza darbi, akan tetapi mensahihkan oleh Imam Nawawi akan boleh mukul. Nah, kata beliau boleh mukul, wa in lam yatakarrar nususu, sekalipun tidak berulang-ulang nususnya. Kalau tadi kan ya, kalau enggak berulang-ulang bisa ranjang aja ya, ditinggalin, maksudnya bisa ranjang, tinggalin tempat tidur, maksudnya bisa ranjang, bahasa kita gitu ya. Kata Imam Nawawi, ya boleh ya, sekalipun enggak berulang-ulang ya dipukul.
Tapi ingat pukulnya ya, seperti kemarin kita sudah jelaskan, yaitu dari pantat ke bawah, dan pukulnya tidak yang melukai dan tidak menggunakan alat yang bisa melukai atau mencederai. Jadi pukulannya pukulan ta'zir, peringatan gitu ya. In afada dorba. Nah, jika memberikan faedah ya akan pukul. Jadi jika memberikan faedah mukul. Jadi kalau memang pukulan itu memberikan faedah untuk menjadi sadar tuh bini. Kalau enggak sadar ya buat apa dipukul? Mau diobak belur itu orang. Apa manfaatnya? Kalau dipukul tuh bini bikin kalap. Kalau dipukul tuh bini bikin terbang. Enggak bisa dipegang, udah enggak usah dipukul. Dia mau begitu, udah. Sabar aja. Sabar. Kemaslahatan istri ketika kita berikan nasihat, dipukul, dipisah ranjang, itu kembali kepada suami. Sabar, artinya apa? Di sini kita perlu sabar seorang suami menghadapi istri yang seperti itu. Ya emang pilihan kita loh. Ngapain begitu dipilih? Yang udah jodoh gitu ya. Banyak yang belum, ya sampai ini. Jangan sembarangan. Ya, orang milih jodoh itu bisa karena hartanya, bisa karena cantiknya, bisa karena keturunannya, bisa karena agamanya. Nah, yang paling bagus agamanya, akhlaknya. Yang paling bagus itu. Namanya kita udah ikhtiar dan orang tua. Dan karena hartanya, agamanya kurang, tapi hartanya banyak, gak bahkan tadi dandanin, jangan. Iya, kalau sepeda gampang, dan kalau orang di dandanin susah. Tapi kalau udah jodoh, ya jangan dicela orang, ya, udah jodohnya. Artinya selagi kita masih bisa milih, kita pilih. Ya. Dan ingat orang tua jangan kita lupakan dalam ini jodoh. Itu orang tua penting. Orang anak muda biasanya lupa ya. Ya ada juga sih yang enggak. Mau yang cakep aja. Mau yang cantik aja. Yang kaya aja. Biasanya kaya sih enggak begitu ini. Cantik aja mau ini. Nah, emang ente ganteng ya. Kita dinilai juga. Jadi Nabi suruh yang utama adalah fasbar bizatidin taribat yada. Ya, jadi agama yang kita pilih diutamakan. Ntar ya beruntung kita di kemudian hari. Ya. Andai kata nyesal enggak begitu nyesal, tapi insyaallah enggak nyesal. Agama Nabi bilang gitu, dan kompromi yang orang tua. Watakdirul ayati alaihi, dan takdir ayat atasnya, wallati taqafuna nusuzauna, ya. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut akan nusus mereka itu, fa inna sasna, maka jika mereka nusus, fahjuruhuna fil maqaji'i wadribuhuna, maka pukullah mereka dan maka tinggalkanlah mereka dalam tempat tidur, ya, dan pukullah mereka. Fama'na takhafuna ina izin, maka makna takhafuna ketika itu adalah ta'lamuna, kamu mengetahui. Wa kharaja bil ilmi, dan keluar dengan ilmu, min nususi, ya, dengan mengetahui, ya, dengan nusus, ma oleh sesuatu, idza zuharat amaratuhu, apabila telah tampak oleh tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda nusus. Apa tanda nusus? Imma bikaulin, ada kalanya dengan ucapan. Ka'an sorot,
tujibuhu bikalamin khasinin ba'da an kana bilinin atau bilayinin, boleh begitu ya. Linin boleh, layinin juga ada, boleh. Ada kalanya dengan perkataan seperti bahwa ya soal mananya adalah akana, boleh. Seperti bahwa adalah si perempuan itu menjawab suaminya dengan kalam yang kasar, omongan yang kasar. Setelah ya omongannya itu lembut. Setelah lembut, lin, lembut dia. Kemudian tiba-tiba kasar. Lu gua dasar lu. Ini ya di antara nusus nih bisa begini nusus. Dasar lu laki apaan? Laki enggak tahu diri ngomong gitu. Dasar laki cengen, wah diamnya laki. Apalagi sampai nyebut binatang, saya enggak biasa nyebut kata-kata begitu. Ya. Enggak biasa ngomong yang begitu, enggak enak ngomongnya. Ya. Jangan sampai kita begitu ya. Jangan sampai. Itu tuh kalau begitu tuh ya, itu bisa nusus. Nurhaka dia sama suami. Nah, nanti akan dijalani hukum yang tadi. Ya. Bisa diberikan nasihat, ya, kalau nasihat itu belum yakin nususnya. Ya. Udah yakin khususnya tidak berulang-ulang, itu dipisahin tempat tidurnya. Nah, berulang-ulang khususnya nah, dipukul. Tapi ini tadi kalau memang memberikan manfaat pukulnya, tapi ingat pukulnya tidak melukai. Gitu ya. Wa imma bi fi'lin, yang kedua, dan ada kalanya dengan perbuatan tandanya. Kaya jida minha i'radan, seperti i'radan, seperti bahwa si suami mendapati daripada istrinya itu berpaling, ya kabur umpama, ya, berpaling atau apa bahasanya itu, ya berpaling mukanya, ya melongit apa namanya, melongit apa, hah? Melengos ya, melengos aja, udah melengos cemberut, mending cakep. Ya, ya kalau artis mah cemberut juga cakep kali ya. Lah kalau kita, ya emang udah begitu, ya ngomong jeleknya gak enak ya. Ya, cemberut ya mungkin jelek, gitu ya. Melengos aja sama suami kan jelek. Itu bisa nusus. Jadi jangan sampai begitu, istri sama suami melengos aja, menjapuk itu jelek gitu. Tapi sebagai suami ya juga bijaksana ya. Bijaksana. Jangan istri seperti itu ya, kita dengan pakai cara kita dulu. Artinya kita ngalah dulu. Walaupun itu ada hak kita, ya. Tapi seorang suami juga harus bijaksana juga. Bagaimana supaya istri ini bisa ya baik lagi? Nah kita, mau kita kuru paranin ya paranin model begitu, ya belum paham dia akan ilmu. Karena ada perempuan yang begitu, ya kita paranin baik-baikin ya, maafin abang, maafin emas, maafin AA. Ya. Walaupun yang benar suaminya. Ntar baik, nah, ntar satu saat air lagi tenang, lagi adem, nah kita berikan nasihat, masuk insya Allah, begitu. Suami istri harus, ya kadang-kadang harus mengorbankan prinsip, mengorbankan, ya kebenaran. Artinya kita benar, kita korbanin, nah kita minta maafin. Untuk apa? Untuk persatuan dan kesatuan suami istri, kelanggangan hubungan suami istri. Jadi jangan saling
ya pertahankan, jangan yang begitu. Ya. Wa'abusan dan cemberut, ya, ba'da talatufin wa talaki wajin, setelah lembut dan manis muka, ya. Tadinya lembut, manis mukanya, cemberut, cembentut, ya. Fa'innahu ya'izuha bila ajrin wa bila darbin, maka sesungguhnya si suami memberikan nasihat istrinya dengan tanpa pisah ranjang, tinggalin ya, bisa ranjang bahasa kita, dan dengan tanpa mengukur, nasihatin aja ya. Nah kalau seperti itu nasihatin dulu ya, karena belum pasti gitu ya, belum takut, nasihatin, bisa nasihatin atau dengan cara tadi minta maaf ya. Ya, maafin abang lah, maafin mas. Emang caranya dia biasanya begitu, umpam. Ya suami itu paham lah istrinya. Makanya di sini diperlukan adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Dan ketika kita belajar ilmu agama, kita tahu itu ilmunya begini, ya kita jalanin. Amalkan tuh ilmunya. Suami istri belajar. Nah, ini alhamdulillah kita lagi belajar. Itu juga bisa digunakan oleh orang yang enggak sempat. Ya, saya ridho, saya ikhlas walaupun lewat video, lewat YouTube ya. Enggak apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan satu saat bisa datang ke sini. Yang di mana-mana gitu ya. Bersilaturahim. Fa'in ato'nakum, maka jika istri mentaati kamu, fima yuradu minhuna, pada apa yang dikehendaki daripada mereka, ya, fala tabaghu, maka janganlah kamu tabaghu, ay tatlubu, kamu tuntut alaihin atas mereka perempuan sabilan jalan. Jadi ketika perempuannya udah taat, udah sadar, udah tobat, ya, dari nususnya, maka si suami jangan mencari-cari kesalahan istri. Aitorikon ila dorbihina, artinya jalan kepada memukulnya, jangan cari-cari. Kaantuabihuhuna alama modok, seperti bahwa ya engkau ya mengkejikan mereka alama modok atas apa yang sudah lalu, ya. Jadi yang kemarin-kemarin diomongin lagi, dasar, kayak petasan berantai-antai. Susut, ya, jangan kayak begitu. Yang udah-udah, biar udah. Makanya di sini, setiap kali ada kesalahan, setiap kali ada masalah, setiap kali ada persoalan, itu selesaikan. Kalau ada yang salah, minta maaf segera. Jangan persoalan menumpuk. Nanti ketika menumpuk, tidak ada minta maaf di situ, entar satu saat akan jadi bom waktu. Ya. Kayak petasan tuh, dasar lu, dihitungin semua. Gitu. Selesaikan masalah. Langsung selesai, minta maaf ya, maaf ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini mesti ngaji, suami istri mesti ngaji. Cari kita yang ngaji. Yang mau ngaji, yang mau ngaji. Jangan udah kawin baru mau ngaji, ya bagus juga sih begitu. Man kalau bisa yang udah lama itu ya, itu mah ya kalau pepet ya. Kalau bisa pilih yang bagus. Dengerin kata orang tua, dengerin kata guru. Jangan sampai di akhirnya, jadi kemudiannya. Oh, lu udah bilang ini mau segitu aja. Lu makan itu. Jangan sampai begitu. Oh, kalau kita enggak nurut sama orang tua. Orang tua turutin orang tua. Ya. Insyaallah kalau niat kita baik, nanti juga orang tua akan cari yang baik gitu ya. Fayan jarul
amru ila darbi, maka dengan sebab itu ya, ya akan tertarik perkara itu kepada memukul. Jadi bisa mukul tetar. Jadi marah kan bisa begitu. Ya, ingat yang dulu-dulu udah main pukul aja. Wa ya'udul khisam. Dan kembali menjadi ya oleh permusuhan, jadi permusuhan. Bali ja'alu ma kana min unna ka'alam yakun. Maka jadikan olehmu apa yang ada di antara mereka, daripada mereka tuh istri-istri, seperti enggak ada. Udah, maafin aja. Ya suami penuh maaf, nanti istri pun akan ya menjadi pelajaran buat dia untuk penuh maaf juga. Insya Allah kalau suaminya penuh maaf, nanti istri akan belajar dari suami akan penuh maaf. Sebaliknya, kalau suami enggak penuh maaf, entar istri begitu juga sama, enggak penuh maaf. Ya sudah, abang minta maaf ya. Ya. Ntar besok insya Allah dia pun begitu. Nah, kalau kita pengen belajar apa, bilangin baik-baik, paksa baik-baik. Bener dong, abang yang bener dong. Coba dan yang pikirin. Abang yang benar kan? Iya juga sih. Iya benar. Dengan bahasa yang lembut, sopan. Jangan yang kasar. Wah, udah lulus semua lah. Ngomong enak ya. Iya. Ngomong enak. Alhamdulillah saya sama istri ya belum pernah yang namanya belum pernah. Mudah-mudahan jangan ya seterusnya ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pemirsa di rumah yang melihat pun begitu, Allah berikan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Fa inna ta'iba min adz-dzambi kaman la dzanba lahu. Karena sesungguhnya orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Ya. Allah aja pemaaf, masa kita enggak pemaaf. Ya, Allah udah banyak uang ngasih kita, kita kabur mulu. Ya, kita enggak bersyukur, Allah maafin. Apalagi kita sama istri, baru segitu aja. Ya suami, ya istri sama suami, penuh maaf. Istri penuh maaf sama suami, suami penuh maaf sama istri. Insya Allah langgeng keluarga. Penuh maaf. Orang cerai kenapa? Karena enggak penuh maaf. Kalau penuh maaf, ya seperti ada kisah yang suka saya sebutkan. Ya Rasulullah, istriku enggak menolak jamaah antar laki-laki lain. Kata Rasul, parikah ceraiin. Rasul suruh ceraiin. Jadi memang kalau masalah kayak begitu ceraiin itu udah merusak. Tapi kata dia apa? Ya Rasulullah, tapi aku masih cinta. Ya udah amsik ha. Ya. Tahan. Artinya apa? Jadi cerai enggak? Enggak tuh. Kenapa dia maafin sama dia? Kenapa? Karena masih cinta. Tapi yang bagus yang pertama tadi yang kayak begitu diceraiin. Kalau di sini nggak apa-apa diceraiin, karena istrinya perempuan mau aja bengkok. Kalau udah kayak begini ceraiin, apalagi sampai selingkuh gitu ya. Ya tapi nasihatin dulu gitu ya, nggak langsung ceraiin aja ya. Nasihatin dulu, kalau dia nggak ngerti juga. Masih pegangan juga sama laki-laki lain, udah dibilangin mama, enggak boleh mak, ngapa sih di pegang-pegang doang, belum dianuin, astagfirullah, kan ada orang kayak begitu, pegang-pegang doang, dicium-cium doang, katanya belum dianuin, dianuin apaan, tetap enggak boleh haram walaupun dipegang-pegang doang juga. Nah kalau kita udah bilang dipegang-pegang doang masih kagak mau juga,
cerai indah yang kayak begitu. Tapi aku masih cinta, ya udah serah kamu dah. Ya udah tahan ya masih cinta mah. Oblak-oblak jalan juga. Waqala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sabara 'ala khuluqi zawjatihi," siapa saja yang sabar atas akhlak istrinya, istrinya jelek, buruk akhlaknya, dia sabar, a'tahullahu ta'ala mislama a'ta Ayyub alaihi salam minal ajri was-sawabi. Maka Allah Ta'ala berikannya sepertinya apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ayyub AS daripada ganjaran dan pahalanya. Wa man sabarat 'ala khuluqi zawjiha, dan siapa saja yang sabar atas akhlak suaminya, ini perempuan nih, sabar di akhlak suaminya, a'tahallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berikan dia ajra, ganjaran, pahala. Man kutila fi sabilillah ta'ala, orang yang dibunuh di jalan Allah Ta'ala. Wa man zalamat, dan siapa saja yang zalim, perempuan, perempuan yang mana saja yang zalim, istri yang mana saja yang zalim, zaujaha kepada suaminya, ya istri zalim sama suaminya, wa kallafathu ma la yatiku, dan si istri membebani suami apa yang suami enggak mampu, wa'azathu, dan dia sakitin suaminya, la'anathu malaikatur rahmah, la'anatha malaikatur rahmati, maka perempuan itu dilaknat oleh malaikat rahmat, wa malaikatul azabi, dan malaikat azab. Wa man sabarat, dan siapa saja yang sabar, perempuan yang mana saja yang sabar, istri yang mana saja yang sabar, ala adhiyati zawjiha, atas gangguan suaminya, a'tahallahu ta'ala sawaba asiyata wa maryama binti Imran, maka Allah Ta'ala berikan dia pahala Asiyah dan Maryam binti Imran. Subhanallah. Kalau dia sabar dimaafin, jadi enggak cerai? Enggak. Jadi terjadinya perceraian ini bisa karena enggak sabar, ya. Bisa karena enggak sabar, enggak dimaafin. Atau yang tadi, ya. Kalau perselingkuhan itu mesti, itu buat itu pertama kita ceraiin. Ya. Kecuali masih cinta, ya terserah dah. Ya. Tapi pesan Rasul disuruh ceraiin. Kenapa? Merusak yang kayak begitu. Memang ada istrinya padahal sudah berselingkuh, tapi dia masih mau hubungin juga. Kenapa? Masih cinta. Jadi di zaman Rasul sekarang terjadi, ya, bukan zaman sekarang aja, di ya, zaman Rasul sudah terjadi. Dia ngadu kepada kita, ya, istrinya udah begini, udah begitu. Ya, saya ceritakan firman kisah Nabi sahabatnya seperti itu. Ya, tapi dia masih cinta, ya sudah kalau begitu. Jangan sampai, ya jangan sampai. Berarti perempuan yang seperti itu enggak baik, ya. Ya. Kalau sampai berbuat zina, dipegang-pegang enggak mau, ini, ya. Nabi suruh untuk diceraikan. Tapi kalau dia, ya selain itu, ya kita sabar aja. Sabar, mudah-mudahan kita diberikan istri yang soleh-soleha, ya. Yang perempuan, ya. Diberikan suami yang soleh. Ya. Kaza fil jawahiri di samal kondi. Wallahu a'lam bissawab.